Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati. Alhamdulillah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izin Allah kita masih diberi umur panjang sehingga menjumpai bulan suci Ramadan. Salah satu keutamaan dari bulan Ramadan bahwa Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an pada bulan ini. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Hari-hari yang diwajibkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah puasa adalah bulan Ramadan. Yang di dalam bulan itu diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Hudal linnas, yang menjadi hidayah bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan merupakan penjelasan dari hidayah yang Allah berikan kepada umat manusia, wal furqan, juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batal. Tentu kita sebagai umat Islam, marilah kita manfaatkan dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita tingkatkan upaya kita untuk lebih mendalami ilmu yang telah Allah turunkan di dalam kitab Al-Quran ini. Dalam surat Yunus ayat 57-58, Allah juga berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, sungguh telah datang pada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kalian. Jadi sebenarnya di dalam hati kita manusia itu banyak sekali penyakit-penyakit hati. Terkadang kita pun tidak menyadari bahwa sesungguhnya hati kita ini sakit. Allah telah menurunkan mau'izah, yaitu nasihat. Perlu bagi kita untuk berusaha mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah yang menciptakan seluruh jagat ini, kemudian untuk kita fahami. Dan nasihat Allah itu termaktub dalam ayat Al-Quran. Manakala kita bisa memahami apa yang telah Allah nasihatkan, maka itu akan menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Terutama penyakit kekufuran, kemunafikan, kesombongan, iri, dengki, yang bisa menyebabkan manusia menjadi kufur. Itu bisa kita hilangkan, sehingga hati kita sembuh dari penyakit-penyakit yang membuat manusia menjadi sombong, kufur, iri, dengki. Apabila kita mau benar-benar memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan firman Allah yang mengandung banyak sekali peringatan-peringatan, sehingga dengan
bersihnya hati kita dari penyakit-penyakit itu, maka Al-Quran akan bisa menjadi hidayah atau petunjuk yang menuntun, membimbing hati kita untuk menempuh jalan yang Allah kehendaki. Sebagaimana juga yang Allah firmankan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Bahwa Al-Qur'an ini adalah jalanku Allah yang lurus. Ikutilah. Kita bisa mengikuti manakala hati kita telah bersih dari penyakit-penyakit yang ada. Dan itu dari hasil upaya kita untuk sungguh-sungguh memahami apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Sehingga dengan hidayah yang Allah berikan dalam hati kita, maka kita akan bisa mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah. Dan itu hanya Allah berikan khusus bagi orang-orang yang beriman. Sehingga Allah juga berfirman, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan fadl dan rahmat Allah, hendaknya orang-orang iman merasa bergembira. Yang dimaksud adalah ketika orang iman telah bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, bimbingan hatinya, keyakinannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka saat itulah dia mendapat rahmat dari Allah. Maka orang iman supaya merasa bersyukur, supaya merasa bergembira, karena nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terkait dengan hal ini, kita buka dalam hadis Bukhari, Kitabul Iktisam. Dalam hadis yang kedua, disebutkan bahwa Akhbaroni Anas bin Malik annahu sami'a Umar. Anas bin Malik mendengar dari Umar bin Khattab. Al-Ghoda hina baya al-Muslimun Aba Bakrin. Pada pagi harinya, tatkala orang-orang Islam membaiat kepada Khalifah Abu Bakar. Wastawa ala mimbai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalifah Umar duduk di atas mimbar Nabi. Tashahada qabla Abi Bakrin. Khalifah Umar membaca tasyahud sebelum Abu Bakar menyampaikan pidato beliau. Faqala, berkata Khalifah Umar, amma ba'du. Fakhtarallahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam alladhi indahu alalladhi indakum. Allah telah memilihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenikmatan-kenikmatan yang ada di sisinya mengalahkan nikmat-nikmat yang ada di sisi kalian. Maksudnya, saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Beliau telah dipilih oleh Allah untuk menikmati kebahagiaan yang ada di alam akhirat, mengalahkan segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Kemudian Khalifah Umar bersabda, "Wa hadzal kitab alladzi hadallahu bihi rasulakum." Ketahuilah bahwa ini kitab Al-Qur'an yang Allah telah memberi hidayah kepada rasul yang diutus pada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab Al-Qur'an ini. Dalam khutbahnya ini Khalifah Umar menandaskan bahwa Allah memberi hidayah kepada nabi kita adalah dengan kitab Al-Qur'an. Fakhudhu bihi tahtadu, maka ambillah kitab Al-Qur'an, kalian akan mendapatkan petunjuk itu. Wa innama hadallahu bihi rasulahu. Dan sekali lagi Khalifah Umar menegaskan, sesungguhnya Allah memberi hidayah dengan kitab Al-Qur'an rasulahu kepada utusannya Allah. Dalam kesempatan ini kami mengingatkan, marilah kita lebih meningkatkan upaya kita untuk lebih memahami isi dalam kitab Al-Qur'an. Kita sering membaca, kemudian memahami makna keterangannya, lalu kita upayakan mengamalkan menurut kemampuan kita, sedikit demi sedikit
ayat demi ayat sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Kana rajulun minna idza ta'allama asra ayatin lam yujawiz huna hatta ya'rifa ma'aniyahuna wal 'amala bihinna." Seorang sahabat dari kalangan kami, ketika mereka belajar 10 ayat Al-Qur'an, mereka tidak melewatinya sehingga mereka mengetahui makna dari ayat tersebut dan pengamalan dari ayat-ayat itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.